Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan sekali lagi. Hari ini 26 hari bulan ya, hari Sabtu. Okey. Salah satu puncak. Bukan salah satu, mungkin ada tiga puncak. Tiga puncak kenapa Bersatu tidak akan mendapat kepercayaan yang banyak lagi daripada rakyat, ialah seperti dalam tajuk ulasan yang baru saja saya baca, walaupun pendek dia, anda boleh tengoklah di dalam premium, versi premium dia yang diberikan penjelasan lebih jelas ya, iaitu cabaran kepada Bersatu Muhyiddin Yassin, terutamanya cabaran kepada Bersatu Muhyiddin Yassin terutamanya dalam perikatan nasional. Yang pertama, cabaran untuk menamakan. Tapi sebelum menamakan, cabaran untuk Bersatu tetap kekal relevan pada raju di dalam perikatan nasional. Kerana saya lihat Bersatu sebenarnya bukan peneraju. Bukan peneraju dalam Perikatan Nasional, walaupun pengerusinya daripada Perikatan Nasional, tapi cabaran dia ialah seolah-olah Bersatu bukanlah peneraju dalam Perikatan Nasional. Kerana yang kuat dalam Perikatan Nasional bukan Bersatu. Yang kuat dalam Perikatan Nasional adalah PAS. Kita dapat lihat di sini, pertama ada dilema untuk menyatakan siapa yang menerajui Perikatan Nasional. Kalau kasih Bersatu meneraju Perikatan Nasional, dia tidak kuat. Tidak kuat manapun Bersatu. Bolehlah dikatakan bahwa Bersatu ini hanya berharap kepada ihsan pengundi-pengundi daripada PAS, pengundi-pengundi Melayu PAS, Melayu Islam, alih-alih PAS. Kalau Bersatu yang jadi peneraju, tidak kuat manapun, orang tidak yakin lah boleh menang. Orang tidak yakin, walaupun orang menang, orang boleh bentuk kerajaan, orang tidak yakin. Jadi sudah orang tidak yakin, bikin apa undi? Lepas tu dilema yang kedua, kalau pula bagi PAS yang meneraju, mereka tahu di Malaysia ini sentimen politik dia bukan hanya satu. Bolehlah kalau satu saja, tapi hanya menang di sebahagian tempat, tidak boleh menang di seluruh Malaysia, tidak boleh tidak boleh jadi kerajaan. Jadi mau tidak mau kasihlah nama Bersatu yang peneraju, dengan harapan suku kaum bangsa yang lain dapat menyokong Perikatan Nasional. Jadi PAS pun dilema juga, kasih PAS yang bos susah juga. Nanti Bumi Putra, nanti orang-orang yang bukan Melayu Islam tidak mau undi. Itulah dia punya masalah juga, cabaran dia. Itu yang pertama lah, dilema untuk menentukan sama ada Bersatu masih lagi relevan atau tidak. Ini yang menyebabkan Muhyiddin susah lah, memang susah dia jadi Perdana Menteri lagi. Yang kedua, Bersatu sendiri susah untuk membuat satu kesatuan. Susah untuk membuat satu kesatuan, menjadikan hanya satu kem saja, satu kem penyokong saja dalam Bersatu yang sokong Muhyiddin. Sebab ada juga sebenarnya bunyi-bunyi suara-suara sumbang yang sebenarnya tidak suka Muhyiddin Yassin jadi bos lagi. Mungkin sesuai untuk bos yang akan datang. Masalah dia siapa? Azmin Ali. Ramai orang tidak yakin dengan Azmin Ali, kerana Azmin Ali dia ada sejarah dia sendiri, sejarah dia lompat. Tidak mustahil selepas ini, orang kata tidak mustahil lepas ini dia buat lagi apa yang dia buat. Apa yang dia pernah lakukan tidak mustahil boleh berlaku lagi. Jadi mau kasih calon si Azmin Ali susah juga. Tidak kasih calon susah juga. Hamzah Zainuddin pun susah juga. Hamzah Zainuddin hormat kepada Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, cabaran ketiga ialah
untuk menamakan siapa Perdana Menteri, siapa calon Perdana Menteri Perikatan Nasional. Nah, saya pikir PAS tidak akan berdiam diri kali ini untuk membiarkan begitu saja calon Perdana Menterinya daripada Bersatu yang tidak kuat manapun. Nah, pastinya PAS mau keadilan ditegakkan bagi mereka, yaitu mereka mau supaya Perdana Menteri daripada PAS. Masalahnya, bila Perdana Menteri daripada PAS, rakyat Malaysia macam mana? Mau kau undi PAS? Mau kau undi PAS, terutamanya rakyat Sabah Sarawak. Nah, rakyat Sabah Sarawak punya sentimen lain. Nah, maukah durang undi si Hadi Awang? Nah, maukah undi Hadi Awang kah, Dr. Sam kah? Nah, Hadi Awang memang tidak jadi Perdana Menteri lah, memang. Tapi Dr. Sam, maukah rakyat Malaysia undi ataupun sokong apabila dinamakan Dr. Sam sebagai Perdana Menteri? Ah, ini masalah juga. Ini masalah juga. Jadi Bersatu, siapa yang dia boleh kasih nama untuk calon Perdana Menteri? Hamzah Zainuddin, Peja. Peja lagi lah, Peja sudah kalah. Peja sudah kalah. Macam mana dia boleh kasih calon kalau kalah? Sekurang-kurangnya yang kasih calon mestilah yang kuat, yang menang. Sekarang ni Peja bukan ahli parlimen pun, tak menang pun. Siapa lagi? Seorang ni yang tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan Rakyat, dalam Dewan Parlimen. Diakah? Itu masih terlalu muda agaknya. Mungkin susah juga. Akhirnya pilihan terakhir, mau tidak mau Muhyiddin Yassin. Mau tidak mau Muhyiddin Yassin. Tapi Muhyiddin Yassin, saya fikir rakyat sudah jarak, orang Sabah bilang sudah jarak dengan Muhyiddin Yassin. Dia sudah jadi Perdana Menteri dan akhirnya dia dilabel oleh netizen, oleh rakyat-rakyat Malaysia yang memang bukan pro kepada Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang gagal. Dia sampai kena gitu. Jadi saya pikir Muhyiddin Yassin tidak juga. Inilah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Bersatu. Ini kita belum cakap lagi tentang kes-kes mahkamah yang dihadapi oleh pemimpin-pemimpin Bersatu. Keyakinan kepada pemimpin Bersatu sendiri, Muhyiddin Yassin sendiri yang tidak mampu pun untuk bawa dia punya menantu balik. Jadi macam mana orang mau percaya ni, kan susah juga. Bingung juga kepala. Inilah punca-puncanya Perikatan Nasional tidak akan jadi memerintah lagi negara Malaysia. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dan Nyonya Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita duduk-duduk dulu hari Sabtu. Kita duduk-duduk awal pagi ini. Awal pagi berapa hari bulan? 26 hari bulan 10. Kita duduk-duduk awal pagi menikmati indahnya ciptaan Tuhan dengan bertemuakan dekat hutan. Okey, saya mau buat sedikit ulasan tentang kenyataan daripada Tuan Guru, Tuan Ibrahim, Tuan Man. Dia kata, tunggulah PN ambil alih, baru kita akan bagi apa itu budget untuk kerajaan, perubahan ke apakah yang baiklah. Persoalannya senang saja. Pertama, bila tu PN tak akan ambil alih kerajaan sampai bila-bila? Tak akan sampai bila-bila. Tidak akan lagi. Kerana apa? Bukan main lagi Tuan Guru, Tuan Ibrahim, Tuan Manik. Sekarang sudah jadi di luar kerajaan, macam hebat betul. Macam dialah paling hebat, dialah paling tahu, dialah paling jago mentadbir negara, ya. Tapi saya mau tanya, dulu waktu Perikatan Nasional memerintah, apa yang dibuat oleh kerajaan waktu itu? Apa yang dibuat kerajaan waktu itu? Yang saya ingat, parlimen tiada bersidang. Ada masa parlimen tiada bersidang tu. Sampai ada orang tuduh lah, walaupun
walaupun itu mungkin hanya tuduhan semata-mata, tapi sampai orang tuduh Muhyiddin sebenarnya tidak mau buka parlimen sebab dia takut nanti dia digugurkan, dia jatuh, dia kalah, dia tumbang dan sebagainya lah. Sampailah keluar pikiran-pikiran macam tu. Oh, kenapa waktu itu Perikatan Nasional Tuan Ibrahim Tuan Man tidak pula keluarkan semua kehebatan dia, semua terror dia, semua orang-orang PAS yang macam handal sangat, orang-orang Bersatu yang handal sangat, ya kan Tuan Ibrahim Tuan Man kan dia pandai bagi sijil ISO untuk orang. Ya kan, dia kan hebat. Nah, sekarang ni bila sudah jadi apa, pembangkang, sudah tidak ada kuasa, barulah mau tunjuk hebat, kata itulah, kata inilah. Bukan sebenarnya ahli parlimen daripada Bayan Baru tu, ahli parlimen Bayan Baru tu minta apa tu, ini bajet bayangan, bukan kerana ahli parlimen Bayan Baru tu takut atau tidak yakin dengan bajet yang ada. Bukan, jangan salah faham tuan-tuan dan puan-puan, jangan temakan pula dengan apa, dengan helah yang tidak kurang menjadi, itulah yang tidak menjadi pun. Bukan sebenarnya tidak yakin, tapi kita mau tengok. Kalau pandai sangat cubalah, kalau pandai sangat kasih cubalah, kasih keluar berapa, macam mana kamu punya bajet. Ha, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia ambil-ambil alih je Perdana Menteri, tengok-tengok utang negara gila-gilanya. Ha, selepas tu, sebelum itu siapa kerajaannya, siapa Perdana Menterinya, kenapa Perdana Menteri sebelum itu gagal untuk mengawal keadaan kewangan negara Malaysia. Kalau teror sangat sampai hutang gila-gila punya. Nah, sekarang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa membersihkan semua tai-tai inilah, semua tai-tai yang ditinggalkan ni, semua masalah-masalah kewangan yang ditinggalkan, hutang-hutang negara yang ditinggalkan. Nah, semua pada kepala otak Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk selesaikan. Kesian tak kesian? Nah, pikir-pikir sendirilah. Akhirnya rakyat Malaysia yang menanggunglah semua hutang tu. Bila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil tindakan untuk selamatkan ekonomi negara Malaysia supaya pelabur mau masuk balik kepada negara Malaysia, supaya pelabur dapat tengok kita memang dalam keadaan reformasi ekonomi, reformasi sosial, reformasi macam-macam reformasi lagi. Meroyanlah tim-tim sebelah tu. Kata inilah itulah, tapi semuanya berpunca dari mana? Berpunca dari siapa? Ekonominya berpunca dari mana? Dari utang siapa? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang buat utang tu? Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang sedang berusaha untuk menutup utang-utang yang dicipta-cipta, yang tercipta, bukan dicipta, yang tercipta, yang terjadi ketika dia masih belum jadi Perdana Menteri. Bila sudah jadi Perdana Menteri, terpaksa bersihkan semua tai-tai itulah. Sekali lagi, Tuan Ibrahim Tuan Man, jangan salah faham. Kerajaan bukan tak yakin dengan apa, dengan bajet bayangan, bukan. Tapi kita mau tengok sejauh mana kebijaksanaan bos-bos PAS ni. Adakah mereka sudah berubah menjadi lebih bijak selepas jadi pembangkang? Ataupun sama saja, tin kosong, bisingnya lebih. Bila disuruh buat bajet bayangan, tak berani untuk tunjukkan. Ha, adakah sebenarnya bila Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man ini sebut bahawa seolah-olah kerajaan tidak yakin dengan bajet, kami tidak kasih keluar bajet, kami tidak perlu kasih keluar bajet, dia kata. Nanti keluar, nanti sudah jadi kerajaan semula, ambil alih kerajaan semula, nanti kita tunjuk kehebatan kita. Alamak, sudah terlambat Tuan Ibrahim Tuan Man, sudah terlambat. Sudah terlambat untuk buat itu kerana dulu sudah ada peluang tidak buat. Sekarang mau pujuk-pujuk rakyat Malaysia untuk sokong semula, belum tentu lagi. Saya terus terang, saya mungkin belum yakin dengan apa yang ditunjukkan, prestasi yang ditunjukkan oleh PAS, Bersatu, Perikatan Nasional di dalam menjadi pembangkang yang hebat.
Kebanyakan yang mereka duk kata dulu lah, sekarang sudah berubah sikit lah, tahniah lah diucapkan. Dulu bukan tentang apa tu, bukan tentang ekonomi negara yang disebut-sebut. Semuanya tentang apa, pribadi orang. Serang itu, serang ini, fitnah itu, fitnah ini. Akhirnya kalah. Ini belum kita sebut lagi. Itu saman kepada siapa dokter itu, entah perempuan itu. Tapi sekarang dah bijak sikit lah. Yang disebut semua sekarang ini kepada ekonomi negara Malaysia. Bukan lagi kepada entah benda-benda yang diserang tu, yang pelik-pelik, yang tiada pun, tiada pun kepentingan, tiada pun manfaat untuk rakyat. Yang menjadi manfaatnya ialah parti itu sendirilah, boleh menang nanti. Banyak betul lalat ni. Okay, so apa pendapat anda? Tinggalkan komen dan nanti suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Okay. Salam sejahtera Malaysia dan nanti suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, menjadi satu misteri. Misteri paling besar. Misteri paling besar sampai sekarang ialah mana Jolo dan mana menantu Muhyiddin Yassin. Mana dia orang sekarang? Dan kenapa dia orang tidak berani untuk datang balik Malaysia? Terutama kita mau mengulas sedikit lah tentang menantu bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Heran juga kenapa dia tak balik Malaysia. Yang paling penting, kalau dia tidak bersalah, baliklah Malaysia. Jangan buat orang lebih rasa bahwa kamu itu betul-betul bersalah. Sebab kalau kamu lari, melarikan diri, itu memang betul-betul kamu bersalah lah. Orang yang betul, orang yang benar, orang yang tidak bersalah, dia tidak akan lari. Dia akan lawan dengan kebenaran. Tapi orang yang lari itu memang sah dia lari daripada sesuatu yang salah lah. Memang dia takut lah tu. Jadi kalau kamu lari, kamu takut lah. Paling kesian. Ini sebenarnya akan membawa kesan buruk kepada mentua kamu. Akan membawa kesan buruk kepada mentua kamu sendiri, Muhyiddin Yassin. Jadi kalau mau jaga Muhyiddin Yassin punya apa itu, air muka dia, kepercayaan orang-orang Malaysia kepada dia, baliklah. Dan Muhyiddin Yassin pula, lebih baik diam-diam lah, jangan cakap apa-apa. Sebab kamu pun tidak best mana pun, tidak mampu pun buat apa-apa. Kalau menantu sendiri pun tidak kamu mampu untuk handle, apalagi rakyat Malaysia. Dan satu lagi kesian lah isteri kepada menantu ni, sampai hati juga ditinggalkan begitu saja kan. Okay, kita harap apa yang kita dengar menjadi kenyataan, yaitu sebenarnya Polis Diraja Malaysia tidak pernah berhenti. Polis Diraja Malaysia tetap berusaha untuk mencari kedua-dua manusia ini, yaitu si Jolo dan menantu Muhyiddin Yassin. Dua-dua sedang diusahakan untuk ditangkap. Jadi kita doakan semoga Polis Diraja Malaysia berjaya menangkap. Kita doakan semoga Polis Diraja Malaysia berjaya menangkap mereka kedua-dua. Jadi nanti kalau sudah ditangkap, sama ada Najib terlibat, Najib masalah, atau Muhyiddin terlibat, Muhyiddin dalam masalah, kita tidak tahulah. Tapi yang pasti kita mau supaya Polis Diraja Malaysia berjaya tangkap dan akhirnya disiasat. Kalau betul-betul, kalau salah-salah, betul tetap betul, salah tetap salah. Saya rakyat Malaysia mau melihat supaya rakyat Malaysia selepas ini kembali
yakin, kembali percaya kepada negara Malaysia dalam undang-undangnya, dalam apa, lawan rasuah, penyelewengan. Tapi itulah yang berlaku sekarang di Malaysia lah. Tahniah diucapkan kepada Perdana Menteri Malaysia yang terbaik. Denyut Nadi Suara Rakyat bersama channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bersama di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Persoalan utama sekarang ialah apa jadi dengan Najib Razak. Najib Razak yang sudah minta maaf, buat pengakuan. Lepas itu adalah beberapa pihak yang sudah siap untuk memaafkan dia lah. Tapi ada juga yang sebut kalau dia mau minta dimaafkan, dia kena beritahu lah, dia kena dedah lah siapa dalang-dalang yang terlibat, siapa yang terlibat di dalam semua yang berlaku tu lah. Jadi persoalannya, habis apa seterusnya? What next? Apa seterusnya selepas dia buat permohonan maaf? Takkan pula dengan mudah selepas permohonan maaf oh semuanya selesai? Tidaklah boleh begitu. Jadi saya fikir heran jugalah. Saya pun tertanya-tanya, mungkin anda boleh berikan pendapat anda, apa sebenarnya tujuan dia buat begitu ya? Apa sebenarnya tujuan dia buat begitu? Saya betul-betul masih lagi sampai sekarang berfikir apa tujuan dia buat begitu. Sebab tidak ada apa-apa yang boleh berubah. Dia tidak juga keluar dari penjara. Tapi mungkin kerana keputusan sama ada dia perlu membela diri ataupun dia akan dilepaskan diketahui tidak lama lagi. Adakah ini satu strategi untuk supaya dapat pengampunan ke, supaya dapat belas kasihan kepada daripada rakyat Malaysia ke? Saya pun tidak tahulah. Seterusnya yang menjadi tanda tanya juga lah kepada saya, betulkah itu memang betul-betul dari dalam hati dia? Betulkah itu ditulis oleh dia betul-betul? Tapi saya percaya dia yang tulis lah. Cuma itulah persoalan sejam. Dan kalau ia pun dia keluar nanti, masihkah dia mempunyai credibility? Masihkah dia akan dipercayai? Masihkah dia boleh menang kalau dia bertanding? Itulah soalan-soalan dia lah. Saya fikir rakyat Malaysia akan membuat itu sebagai satu cara untuk menilai dia nanti lah. Satu cara untuk menilai dia nanti. Apakah dia akan dipercayai lagi ataupun rakyat sudah tidak percaya dia lagi. Jadi itulah satu perkara yang saya masih lagi tertanya-tanya sekarang. Apa sebenarnya tujuan dia mohon maaf itu? Apa sebenarnya tujuan dia mohon maaf? Dan kalaupun orang mohon maaf, apa yang berlaku? Tidak apa-apa yang berlaku sudah pun. Paling-paling orang simpati lah, orang simpati dengan dia itu saja. Dan seterusnya nanti kita akan ulas pula bagaimana pula dengan Rosmah Mansur. Rosmah Mansur, apa pula dia punya merit? Apa pula dia punya merit? Tiada apa merit Rosmah Mansur, macam tiada pun. Okey, tunjuk nanti Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Selepas habis pilihan raya dan ada gesaan untuk bentuk kerajaan perpaduan dan buat kestabilan, alhamdulillah kestabilan itulah yang dapat menjamin keyakinan pelabur pada hari ini. Yang di sana ingin jadi pemangkang, okeylah, tak ada masalah.
Tetapi kalau berterusan setiap kali pilihan raya kata nak tukar kerajaan, nak tukar kerajaan, ia tidak akan membawa kebaikan dan juga sentimen yang baik kepada market. Saya nak nyatakan saya tak bersokong ada rampasan kerajaan yang dibuat melalui pintu belakang ataupun daripada atap ataupun daripada mana-mana. Tapi yang pentingnya ialah kita hormat pada demokrasi yang telah diputuskan dalam pilihan raya sebelum ini. Perdana Menteri dalam beberapa penegasan beliau semasa dalam pembentangan belajawan dan sebelum-sebelum ini pun mengingatkan bahawa subsidi dan juga bagaimana pencukaian dilaksanakan adalah usaha-usaha untuk memastikan yang kaya ataupun yang berada memberikan fungsi dan tugasan mereka untuk membantu kepada pembinaan nation building ataupun pembinaan negara bangsa dan juga masyarakat yang bersatu padu. Jadi tidak lagi yang kaya bertambah kaya, yang miskin terus tertinggal ataupun menjadi papa kedana. Ini prinsip asas yang saya percaya wajar disokong oleh seluruh ahli dewan, kerana akhirnya bagaimana sekalipun cukai ia dilaksanakan, yang kaya harus memberikan dan juga yang miskin akan menerima ataupun mendapat bantuan yang dipanggil sebagai subsidi. Dan sangat tidak adil untuk kita berikan subsidi kepada mereka yang sudah berada dan kaya. Saya laksanakan sedikit sebanyak pengalaman di negeri Selangor sebagai contoh. Pada tahun 2019, apabila saya telah mensasarkan semula pemberian subsidi untuk air percuma di dalam negeri Selangor, memang terdapat pelbagai kata-kata dan juga sirkel yang ada di luar sana yang menganggap bahawa ia akan memberi kesan kepada sokongan politik mahupun memberi kesan kepada kehidupan rakyat secara meluasnya. Teringat saya bagaimana kerajaan, apabila kerajaan cuba mensasarkan subsidi diesel dan mungkin selepas ini RON 95, walaupun secara politically pada ketika ini di saat suara pembangkang yang kuat, di saat seruan mereka yang begitu keras, ia mungkin tidak betul tetapi ataupun tidak mencapai kejayaan segera, tapi akhirnya kita akan dapat melihat ketegasan kerajaan ataupun fungsi kerajaan untuk melaksanakan perkara yang betul. Saya ambil contoh, apabila saya buka pendaftaran untuk air percuma di negeri Selangor, kita sasarkan untuk 600,000 daripada keseluruhan 2.4 juta akaun termasuk Kuala Lumpur wilayah dan persekutuan bagi menerima skim air Darul Ihsan, iaitu meneruskan air percuma di dalam negeri Selangor. Setakat ini hanya 340,000, walaupun saya dah naikkan lantai dan shillingnya kepada penerima-penerima di kalangan RM5,000 dan ke bawah. Saya percaya namun kerajaan perlu menerangkannya dengan tuntas dan jitu lebih awal ketika dilaksanakan, termasuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kesannya itu tidak terlalu terus kepada rakyat. Dan hari ini kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah-langkah terbaru. Tadi Kota Melaka berkongsi bagaimana kita telah berbelanja 13 bilion secara keseluruhan, meningkatkan sumbangan tunai ramah sehingga 4,000 lebih, dan juga beberapa program-program yang terus kepada rakyat seperti program Sejati Madani. Saya tertarik apabila Kota Melaka membangkitkan, ada juga seruan politik kaum yang membangkitkan orang Cina tak cukup. Tapi apabila diumumkan bantuan untuk sekolah atau bantuan untuk kampung baru Cina, di sana ramai penyokong-penyokong daripada perikatan membangkitkan orang Melayu tak dapat apa-apa. Sedangkan hakikatnya dalam Sejati Madani secara keseluruhannya ada 1 bilion. Kampung-kampung Melayu ada 600 juta ringgit Malaysia, 200 juta ringgit Malaysia untuk kampung-kampung, manakala 100 juta untuk universiti yang sebagainya orang Melayu dan sebagainya orang Islam. Dan perkara ini perlu dibetulkan, kerana akhirnya siapapun yang mentadbir dan memerintah, pembentukan masyarakat yang bersatu padu itu akan tetap menjadi cita-cita kerajaan, dan pembangkang tidak boleh menggunakan elemen ini semata-mata untuk mendapat kepentingan sementara ataupun mendapat keuntungan sementara, kerana akhirnya Malaysia tidak akan dapat bertahan dengan upaya itu. Silakan. Sikit Yang Berhormat, kalaulah satu masa nanti Yang Berhormat akan jadi Perdana Menteri, adakah peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang dibagi tak? Saya mulakan perkara tersebut di Selangor pada tahun 2018. Kita berikan peruntukan itu dan kita teruskan. Tetapi kena ada persefahaman lah. Persefahaman itu bukan bererti kita harus bertingkah setiap masa dan waktu. Saya rasa pihak kerajaan telah memulakan untuk memulakan rundingan. Tetapi apabila rundingan itu dibalas dengan kenyataan media dan tidak diikuti dengan perbincangan seterusnya, saya percaya perkara itu perlu ada kedua-dua pihak untuk bersetuju dalam beberapa asas sebelum kita bersetuju untuk menyampaikan peruntukan yang sama dan seimbang dengan semua. Ahli Yang Berhormat yang saya kasih sekalian, saya
tertarik juga dengan satu peruntukan sekitar 10 juta untuk Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NASCA, yang mana ia akan menambah penjawatan di kalangan warga ataupun NASCA sebanyak 100 orang lagi. Ini adalah satu peruntukan yang saya kira very significant ataupun sangat significant kepada masa depan negara, khususnya kita diambang ataupun kita sudah masuk sebelah kaki ataupun sebahagian daripada hidup kita di bawah dunia kecerdikan buatan, bukan pun kecerdikan tiruan sesengah orang sebut. Yang berhormat sebut bahawa kecerdikan buatan ataupun artificial intelligence ini harus kita siapkan beberapa langkah. Saya setuju pihak MOSTI telah menyediakan satu garis panduan etika, dan kita juga kena bersiap sedia kerana kalau kita lihat beberapa karya yang telah membangkitkan dalam istilahnya surveillance capitalism, sebenarnya ada Shoshana Zuboff yang membangkitkan tentang beberapa istilah yang telah kita lalui dan kita telah kesan. Kesan-kesan itu ialah behavior surplus dan behavior modification. Alah yang berhormat sekalian, kita perlu belajar daripada pengalaman bapa buah negara dan pengalaman kita. Apabila kemasukan sosial media tanpa menyediakan garis panduan etika dan juga menyediakan latar belakang untuk mempertahankan kedaulatan negara, termasuk untuk memastikan nasib kepada rakyat tidak dipengaruhi dengan algoritma-algoritma yang mungkin merosakkan rupa bentuk negara kita. Dan ini kesan yang berlaku semasa Trump menang kali pertama ataupun ketika kejadian Brexit pada beberapa tahun yang lepas. Dan ini terhasil kerana kita tidak sedar tentang behavior surplus ini yang akhirnya memberikan kesan kepada langsung kepada gerak-geri tingkah laku dan tindak tanduk kita. Dan tindak tanduk kita itu kemudian disalurkan kepada perniagaan, produk dan perniagaan yang dibuat, dan akhirnya kita menjadi alat ataupun menjadi kontrol yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai super machine seperti mesin dalam sosial media. Lebih-lebih lagi dalam artificial intelligence yang akan memberi kesan kepada apa yang dipatakan tentang kejituan ataupun ketulinan kepada sesuatu perkara. Bayangkan kalau soal kecil seperti soal-soal seperti pembuatan tesis dalam peperiksaan ataupun nilai bagi ilmu dan juga nilai bagi pengetahuan dalam sistem sekolah. Semua sistem nilai ini akan hancur kalau kita tidak ada kawalan ataupun usaha untuk mengawal. Ini bukan bererti kita nak tutup sosial media ataupun kita kena kawal ataupun tutup artificial intelligence, tetapi perlu ada garis etika dengan menyedari bahaya-bahaya seperti ini. Dan mungkin pada hari ini kalau kita lihat ChatGPT ataupun yang dipanggil sebagai artificial intelligence AI yang terbuka sudah boleh meniru suara orang, dan ini akan memberi kesan kepada nilai keselamatan individu dan nasib masyarakat secara keseluruhan. Di saat apa yang disebut fakku raqabah, membebaskan penghambaan ini, saya ingin membuka paradigma seluruh ahli dewan bahawa ada kongkongan dan cloud yang besar yang boleh mengawal kita kalau kita tidak kawal, khususnya memahami artificial intelligence yang boleh menguasai, memberikan kebaikan, mempermudahkan kehidupan kita. Tetapi kalau tidak dikawal dengan baik, ia akan menjadi kongkongan kepada masyarakat dan juga warga kepada rakyat negara kita. Ini penting kepada sistem pendidikan kita. Ini penting kepada sistem nilai yang ada dalam negara dan rakyat kita. Alah Muhammad sekalian, sebagai kerajaan saya percaya Tambun dan rakan-rakan pimpinan percaya kepada disiplin fiskal. Disiplin fiskal ini telah ditunjukkan dengan baik apabila kita cuba mengurangkan jumlah hutang. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mempertingkatkan kebertanggungjawaban sosial untuk memastikan nasib masyarakat dapat dibela dan diteruskan dengan peningkatan-peningkatan sokongan termasuk dalam bidang pendidikan. Saya nak sebut balik apa yang saya tanya tadi. Yang berhormat, ada baca tak konten MOU yang diberikan kepada kami itu? Kalau yang berhormat baca, saya rasa yang berhormat sendiri pun akan terkejut. Dan saya nak tanya, kalau di Selangor yang berhormat dipahamkan memberi peruntukan, adakah ada MOU dan konten yang sama kepada semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Selangor sehingga mereka dapat peruntukan? Ahli yang berhormat, mungkin di Selangor tajam dan pertarungan itu tidak sehebat di peringkat persekutuan walaupun jumlah position opposition bertambah. Tapi keadaannya berbeza dan sudah pasti suasananya berbeza. Tetapi pengalaman kita ketika berurusan dengan BRE satu ketika dahulu, BRE telah mengemukakan satu solusi ataupun satu MOU cadangan diikuti dengan pembentukan jawatankuasa. Berbulan-bulan jawatankuasa itu bermesyuarat.
detail pergi ke badan baris dan tiap perkataan supaya kedua-dua pihak setuju. Jadi saya percaya langkah persetujuan MOU itu kalau dimulakan dengan satu preamble ataupun satu aturan yang tidak dipersetujui dan agak dianggap sepihak, ia harus ada cadangan balas dan harus diwujudkan medium. Kalau tak, kita akan terus mengutarakan isu-isu politik daripada isu pokok, iaitu peruntukan dalam ahli parlimen yang adil untuk digunakan. Jadi saya percaya hal ini perlu diurutkan dengan perkara tersebut, bukan dengan statement, tetapi statement itu kemudian mengajak untuk berlakunya kegagalan dalam MOU atau pembicaraan tersebut. Apa maksud yang berhormat pertemuan yang tajam itu? Baru beberapa hari lepas kami semua mengundi menyokong usul kerajaan. Hanya satu orang saja yang tak sokong. Jadi kalau itu dijadikan alasan, saya rasa tak tepat. Tapi cara yang berhormat sebut tadi, yang berhormat sesuai jadi mediator untuk selesaikan isu ini. Dan sebenarnya kalau daripada gaya pentadbiran yang berhormat layak jadi Perdana Menteri sebenarnya. Terima kasih kepada PAS dan PN yang telah menyatakan PH ada calon Perdana Menteri. Yang baik. Terima kasih. Tak ada masalah. Itu tak kisahlah. Saya bagi ruang dan masa. Kalau nak perlukan perbincangan, tak ada masalah. Dalam banyak urusan saya jadi wakil rakyat, dia orang nak bercerai pun banyak saya satukan balik. InsyaAllah saya tak ada masalah untuk jadi mediator dan berbincang untuk kemakmuran dan juga kebaikan bersama. Pokoknya, ketika kita bersepakat ataupun menyatakan persetujuan dengan bera satu ketika dahulu, di saat itu keadaan politik yang sangat keras. Kalau kita teruskan, ada tolakan, ada bantahan terhadap perkara-perkara penting seperti belanjawan dan sebagainya, ia tidak akan membawa kebaikan kepada negara hingga kepada penolakan belanjawan dan akhirnya struktur negara berlaku. Dan itulah juga gambaran yang telah dibuat oleh pihak sana. Pihak sana awal-awal lagi sebut tunggu bulan 8. Tak tahu bulan 8 2026 ke tahun 2027. Sampai sekarang bulan 8 tak bertukar kerajaan juga. Jadi ertinya, kalau kita bersetuju kepada beberapa asas, dan tak ada masalah untuk hal itu kita teruskan dan bincang. Itu maksud saya soal rampasan dan juga tugasan ambil alih kerajaan. Ya, terima kasih yang berhormat kerana mengharapkan kerajaan itu bertukar. Yang Muhammad tak sabar menunggu nampaknya daripada ayat tadi. Terima kasih tadi. Yang Muhammad Gombak. Terima kasih. Sekiranya. Saya nak jelas, tak ada bukan masalah. Maksud saya, gambaran saya, isu besar penting adalah selepas habis pilihan raya dan ada gesaan untuk bentuk kerajaan perpaduan dan buat kestabilan. Alhamdulillah, kestabilan itulah yang dapat menjamin keyakinan pelabur pada hari ini. Yang di sana ingin jadi pemangkang, okeylah, tak ada masalah. Tetapi kalau berterusan, setiap kali pilihan raya kata nak tukar kerajaan, ia tidak akan membawa kebaikan dan juga sentimen yang baik kepada market. Saya nak nyatakan, saya tak bersokong ada rampasan kerajaan yang dibuat melalui pintu belakang, ataupun daripada atap, ataupun daripada mana-mana. Tapi yang pentingnya, ialah kita hormat pada demokrasi yang telah diputuskan dalam pilihan raya sebelum ini. Terima kasih Yang Berhormat Speaker, bagi masa kepada saya. Terima kasih, dan saya menyokong saranan daripada ataupun bajet ataupun belanjawan yang dibentangkan tamu. Terima kasih. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Right. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Berhormat tamu tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Right. Baik, terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Berhormat harus faham, ya. Yang Berhormat pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya itu, saya rasa harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal-soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Right. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Berhormat tamu tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Right. Baik, terima kasih. Saya terima kasih Muhammad kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya
di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Berhormat harus faham, ya. Yang Berhormat pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya itu, saya rasa harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal-soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Hari ini kita jelas sikap pendirian kerajaan Malaysia, bahkan sana dengan sini sama, kita sama-sama menyokong Palestin. Right. Jadi istilah tuduhan yang disebut sebagai biadab, kurang ajar, saya minta Yang Berhormat Tambun tarik baliklah. Ini di hadapan saya. Right. Baik, terima kasih. Saya terima kasih Yang Berhormat kerana penjelasan itu. Mengapa saya marah? Gambar saya di belakangnya bendera Israel. Jadi Yang Berhormat harus faham, ya. Yang Berhormat pun berasa keras marah dengan Israel. Saya pun begitu. Jadi bila dibuat begitu, walaupun tidak ada captionnya itu, saya rasa harakah boleh betulkan. Tak apa nak tegur saya, nak marah saya, nak kritik saya dan soal-soal lain, saya terima dengan baik. Tapi yang ini jangan. Jadi kalau penjelasan yang dibuat begitu, saya ucap terima kasih. Kita move on sajalah. Terima kasih. Kalau setakat murah awak nak pertikaikan isu-isu yang lebih besar daripada itu, ini cukup tidak berbaloi. Kerana murah, awak diberi makan dengan makanan yang murah, diberikan dengan bayaran yang murah, awak biarkan budak-budak itu diliwat-meliwat dan diajar untuk diliwat. Pada saya, satu yang fitnah saya nampak yang pada JSB, satu dia kata orang-orang JSB tak semayang Jumaat. Saya duduk dekat sebelah jerang ni. Saya nampak dia dah bunyi. Orang kata duduk awang. Siapa tak cakap? Ada banyak konten-konten TikTok kata orang GSB tak sepanjang waat. Ada banyak. Iwan ada pertanyaan tu dia menghebahkan TikTok. Saya bukan GSB. Saya orang duduk dekat dengan GSB. Kedai GSB saya selalu pergi. Klinik GSB saya pergi. Dan harga dia orang termurah daripada compare dengan harga orang-orang lain. Memang dia orang punya murah. Kalau kita punya klinik 60 70 80, kalau kita pergi dekat klinik JSB 30 30 40. Macam tu je dia, sangat-sangat murah. Dan dia punya makanan pun nak compare hari Jumaat, bayar seikhlas hati, bagi RM1 pun dia dah terima tau. Okey, hari Jumaat. Bagi saya cakap. Awak berapa banyak awak lahir franchise usahawan orang Islam? Salah guys, dia franchise. Bukan dia franchise, maksud dia sumbangan dia boleh hasilkan satu kafe yang menghasilkan dia dapat duit. Kafe tu bukan GSB, dia dapat duit di sini daripada mana? Daripada GSB lah. GSB dapat untung daripada mana? Tapi dia pun untung ke? GSB SSM dia bisnes dia 137,000 tahun 2021. Dia ambil duit daripada mana? Zakat Menteri Negeri telah membuktikan bahawa mereka tidak membayar sepusim pun duit zakat. Saya nak bagi tahu di ASB itu usahawan tu berapa banyak dilahirkan daripada usahawan-usahawan ni orang Islam. Saya nak tanya, apa manfaat kepada umat Islam apabila zakat tidak dibayar? Tak, apa manfaat dia? Kita dapat, kita pergi dekat di ASB, harga dia kompetitif, sangat murah. Kalau nak compare dengan orang lain tu. Cuba pergi klinik GSB. Cuba pergi klinik yang untuk bersalin. Bersalin dia tak ada. Orang lelaki sambut anak. Dia orang perempuan. Doktor perempuan. Saya sebelum ni, dekat Colombia, Asia, Colombia Asia, anak saya beranak baru ni, tak ada apa lelaki. Semua perempuan juga. Colombia Asia, Cina punya. Bila kan? Yelah, tapi harga dia berapa? Harga dia sangat-sangat berpatutan. Anak saya duduk sampai 7 hari, mewah duduk dalam tu. Awak sangat berapa? Berapa? Kolombia tu berapa harga dia?
Habis? Berapa harga Colombia? Colombia tu total dia berapa? RM3,000 RM3,000 Mana ada RM3,000 kat Colombia? Nak risik ke? Itulah tak ni. Saya 6 orang anak kat situ. RM6,000 untuk seorang lahir anak. Yalah, RM3,000 untuk isteri saya. Kemudian anak saya, lepas tu dia tengok, dia picek anak saya. Makan isteri saya bagus. Isteri, anak saya diberikan khidmat yang bagus. Berbaloi lah. Tak berapa, total berapa? 6,000 tu. 40,000 tadi, 6,000? Tak. Sekarang dia sangat tanya, awak pergi dekat tempat yang mewah, awak nak bayar berapa ringgit? Awak nak bayar berapa ringgit? Awak dapat ke? Dapat tak yang sedap? Tak, masalahnya saya dekat sini pun murah juga. Dia ataupun tak. USB pun murah juga. Itu saya kata. Kalau setakat murah, kita nak... Saya nak beritahu, sahabat, kalau setakat murah awak nak pertikaikan isu-isu yang lebih besar daripada itu, ini cukup tidak berbaloi. Kerana murah, awak diberi makan dengan makanan yang murah, diberikan dengan bayaran yang murah, awak biarkan budak-budak itu diliwat-meliwat dan diajar untuk diliwat. Awak biarkan liwat keburuhan berlaku. 400 orang itu betul, kita mau liwat. Benda polis tak bodoh. Macam mana? Polis tak bodoh macam mana? Awak mungkin bodoh, polis, tapi polis tak bodoh. Polis tak akan buat sesuatu macam tu saja. Polis telah maturkan kepada kita. Dengar, ada agenda. Polis pun, daripada dragon ni orang, dragon suap jaga polis. Ini sebab dah jatuh ke orang Islam. Awak berikan nama kalau berani. Awak kata polis kena suap. Ya Allah. Ini kita berikan kepercayaan yang tinggi kepada... bukan orang kecil yang ambil tugas ni. Yang ambil tugas ni adalah ketua polis negara. Anak apa tu? Anak ketua polis negara ambil tanggungjawab. Bukan orang kecil-kecil. Sekarang tak tangkap lagi lah. Sampai sekarang tak tangkap. CEO kena tangkap dah bro. CEO yang kena tangkap. Tak. Dengar dulu lah. Kes dadahnya ada seorang abu cetawan anak yang kes tak tangkap dadah tu. Ada bicara tak sampai sekarang? Bro, sekarang Reza yang pukul tu, dia dah kena dakwa semalam. Hari ni CEO kena. Akta buruh bulan 9 hari tu sudah keluar bahawa GSB tak bayar gaji. Dia dah kena tindakan oleh pihak buruh. Akta buruh. Bagi saya dah kena. Mahkamah buruh dah kena kan? Bukan bagi bangunan cakap idak dah kena. Awak jangan butakan mata awak. Allah Ta'ala bagi mata, bagi telinga, bagi hati. Tengok betul-betul. Ni kalau anak awak kena macam mana? Tak, anak jutawan tu yang kena tangkap, tangkap apa tu? Awak sedang buat satu penukaran isu. Sekarang kita sedang bincang pasal GISB. Ini adalah falasi yang biasa dilakukan oleh geng-geng ajaran sesat. Orang tetap, awak berkira pasal awak sentuh integriti polis. Saya tak kata. Saya tak sentuh. Awak yang kata polis kena suap. Awak yang kata, saya berpegang teguh kepada polis negara kita. KPN yang ambil tugas ni, KPN yang jalankan kerja ni, ketua polis negara sendiri yang bekerja di sini. Dan JSJ kata ia sangat menjijikkan. Siapa yang sebut ni? Menjijikkan ni. Ini polis, bukan kecil-kecil polis. JSJ. Habis dalam kenyataan dia kata kat semua orang tu terlibat dalam fitnah. Semua orang dalam tu terlibat dalam kes liwat. Mana ada semua orang terlibat? Dia sebut, memang ingat, dia dalam orang semua daripada, ingat, ada sikit. Ingat, dia sebut. Ada sikit. Dengar. Ada sikit saja. Segelintir saja macam tu otor tu semua pondok. Pondok ada kes liwat. Mana adakah semua pondok ada kes liwat, terlibat dalam liwat? Daripada 170 orang yang ditangkap, 13 kes disahkan. Disahkan daripada sudut perubatan. Daripada 174, 13 kes. Ini besar, bukan kecil. Bukan 1-2 kes seperti mana yang Tok Ki sebut. Bukan. Daripada 174 yang ditangkap, yang ditangkap tu. Konsep dia macam ni. Pondok ada kes riwayat juga, betul? Ya. Betul tak? Pernah dengar sebelum ni kan? Adakah semua pondok dilatih kes riwayat? Adakah semua orang kena pondok tu dilatih skill seliwat? Tetapi mereka dilakwa melatih. Polis yang dakwa, bukan kita yang kata. Polis tak bodoh. Awak tak bodoh ke polis. Polis keluarkan kenyataan. Agenda apa? Awak ni. Awak orang Islam kan? Awak salat kan? Dengar ni. Dalam kaedah kita disebut nahkum bil zawahir wallahu yatawala sarair. Kita berhukum pada perkara yang kita jelas di depan mata kita.
tetapi daripada sudut perkara-perkara rahsia, okay, kita letakkan di hadapan kepada Allah. Ini betul adalah prinsip. Sebab dulu, bagi saya bercakap dulu. Saya nak cakap, awak betul nak cakap biar lah. Saya cakap, sekejap lagi awak cakap pula. Okey. Dengar ni. Cakap dulu. Dengar ni. Nahkumu bidzawahir wallahu ta'ala sarair. Perkara yang jelas dekat sini, pihak polis, satu badan yang berautoriti, memberikan penjelasan kepada media tentang betapa seriusnya proses ini, betapa seriusnya perkara ini. Dan dia sebut ia berkaitan dengan GISP secara terang-terangan. Sehingga hari ini 19 orang daripada kalangan syarikat GISP dan salah seorangnya adalah CEO GISP sendiri, mereka ditahan. Mereka ditahan dan telah direman. Isu ini bukan isu kecil. Dia, ini bukan bodoh. Polis tak bodoh. Polis tak bodoh. Mereka tak akan buat tindakan sewenang-wenangnya. Silakan. Okey. Macam ni eh. Okey. Kita konsep dia macam ni ya. Okey, kalau kalau kata-kata pondok ada banyak. Betul. Dalam pondok pun ada kes riwayat. Okey. So, adakah dalam pondok tu kotak kita katakan kita ada 1000 pun. Ini mayak tu pun boleh. Kalau kita ada 1000 pondok, kita katakan kalau ada 100 terlibat. Ada 100 pondok terlibat. Adakah semua pondok ni terlibat dalam kes liwat? Saya jawab eh. Saya jawab eh. Sekiranya jawab, semua pondok itu berada pada satu pengurusan yang sama dan ia berlaku di dalam beberapa pondok dia, pasti pondok itu perlu disiasat. Eh, pada saya Mak Menteri dia tak layak jadi Mak Menteri Wilayah Pertuan. Dia bukan orang di sini. Kita ni peniaga di sini. Kita ni orang di sini, orang Kuala Lumpur. Mak Menteri ni orang Johor. Tahu ke dia nak tabir wilayah ni? Eh? Ah, jadi dia kena berhati-hati bermain di Kuala Lumpur lah. Bukan saya nak mengugut dia, tidak, tetapi dia kena faham, dia kena tahu masyarakat yang ada di Kuala Lumpur ni. Eh? Kita datang bukan bukan main samseng lagi kau ni, Datuk Seri Rosli Sulaiman, Presiden Persatuan Peniaga. Ha? Konon-konon nak apa ni? Nak ugut menteri ke apa ni? Ha? Nak tunjuk kau samseng. Ha? Bila menteri, YB menteri reform sistem pengurusan bazar, okay? Lepas ni di BKL yang kau urus dengan peniaga, ha? Terus kau keluar daripada sarang. Gaya bercakap aku tengok berlagak macam KL ni, bapak dia yang punya, bapak engkau yang punya ke apa KL ni? Ha? Kuala Lumpur ni semua kena tunduk dekat engkau. Di BKL kena dengar cakap engkau, menteri kena dengar cakap engkau, macam tu. Amboi engkau, bukan main sombong lagi cara kau bercakap eh. Ha? Oh, siap cakap lagi tu. Dia kata apa? Dr. Zalihan ni orang Johor. Apa dia tahu pasal Kuala Lumpur? Ha? Kena berhati-hati duduk Kuala Lumpur ni. Apa urus dekat Kuala Lumpur ni, Dr. Zalihan? Bukan main samseng lagi engkau eh. Ayah anda mana ni? Datuk Seri ni? Ha? Peniaga, persatuan apa? Presiden Persatuan Peniaga. Mana datang kau ni? Ha? Ni aku nak beritahu dengan kau. Menteri Wilayah sebelum Dr. Zalihan ni pun bukan daripada Kuala Lumpur, Syahidan Kasim, Anwar Musa, bukan orang KL. Tapi hanya kerana Dr. Zalihan seorang sahaja yang berani gegar korang ni, ha, yang berani gegar reform sistem yang dah lama rosak ni, tiba-tiba orang pakat nak keluar marah dekat Wabi Menteri. Oh, petikai, Wabi Menteri bukan orang KL, Wabi Menteri tak faham apa yang berlaku dekat KL. Amboh hingga sedap selama ni duduk kan, makan duit atas angin. Tiba-tiba menteri, datang menteri kacau korang, baru nak merentan. Ah, semua orang tahu, dekat Malaysia ni semua orang tahu, main tender tapak bazar ni boleh buat duit, lubuk buat duit bertahun-tahun. Bertahun-tahun puak-puak kau ni, geng-geng korang ni jadi kartel, makan duit atas angin. Ni hasil main tender tapak bazar ni, bukan kita tak tahu. Agihan tapak meniaga dekat bazar ni, dia sistem dia siapa yang bayar lebih, bayar mahal lah dia dapat lot meniaga dekat bazar. Bukan kita tak tahu, benda ni berlaku dah lama dah. Tak ada orang berani ambil tindakan saja. Datang Kerajaan Madani barulah terbongkar habis kerja-kerja korang ni. Datang Dr. Zalihan, Iron Lady, dia apa, Anwar Ibrahim hantar Iron Lady seorang bergegar korang hari ni. Habis kacau bilau ke tengok korang ni. Last sekali Pakcik Taiko ni, ha, gangster ni kan, Samseng ni, Presiden Persatuan Peniaga ni, dia minta YB Menteri selesaikan dulu isu warga asing meniaga dekat apa Pasar Pudu, Pasar Keramat, Cokit apa semua kan. Pertama sekali aku nak tanya balik ni, Presiden Persatuan Peniaga ni, selama hari ni aku nak tanya, siapa yang duk jual tapak niaga dekat warga asing ni? Kau ingat senang-senang orang warga asing ni nak niaga dekat pasar kita ni kalau tak ada persatuan yang backup dari belakang? Ha?
Bukan kita tak tahu benda ni. Dah lama dah berlaku. Cuma tak ada menteri, tak ada orang yang berani gegar ke orang ni. Ni Dr. Zaliha yang berani buat ini. Okay, pakcik dia ingat apa? Bila dia ugut menteri macam ni, dia ugut Dr. Zaliha macam ni, Dr. Zaliha akan tunduk dekat dia. Dr. Zaliha akan tarik balik, bagi semula apa, persatuan peniaga, orang tengah yang handle tapak bazar lepas daripada ni. Tak payah bagi di BKL, tak payah berangan lah. Daripada hari pertama Dr. Zaliha dapat ditukarkan pegang portfolio kementerian apa wilayah ni, banyak mana dah kata-kata yang bersarang selama ni dekat Kuala Lumpur ni, kecut perut. Ha? Dibongkar, terbongkar habis dah ni. Sebab Dr. Zaliha ni dia reform habis daripada atas sampai bawah. Sebab itu ramai yang tak puas hati dengan kerajaan Ahmad Dhani hari ni. Sebab apa? Sebab reform itu sedang berlaku. Pekerja-kerja macam apa, kau tengoklah tadi. Berapa ramai yang terkesan bertahun-tahun isu pengurusan tapak bazar ini, peniaga suarakan daripada dulu sampai sekarang. Cuma sekarang ini baru ada tindakan. Sebelum ni tak ada orang kacau pun persatuan peniaga ni. Hari ni Dr. Zaliha Iron Lady gegar korang semua. Barulah korang semua nak keluar daripada gua kan. Pada saya Mak Menteri dia tak layak jadi Mak Menteri Wilayah Persatuan. Dia bukan orang di sini. Kita ni peniaga di sini. Kita ni orang di sini, orang Kuala Lumpur. Mak Menteri ni orang Johor. Tahu ke dia nak tabir wilayah ni? Jadi dia kena berhati-hati bermain di Kuala Lumpur lah. Bukan saya nak mengugut dia, tidak. Tetapi dia kena faham, dia kena tahu masyarakat yang ada di Kuala Lumpur ni. Kita datang bukan bukan main something lagi kau ni, Datuk Seri Rosli Sulaiman, Presiden Persatuan Peniaga. Konon-konon nak apa ni? Nak ugut menteri ke apa ni? Nak tunjuk kau something? Bila menteri, YB Menteri reform sistem pengurusan bazar, okay, lepas ni di BKL yang kau urus dengan peniaga, terus kau keluar daripada sarang. Gaya bercakap aku tengok berlagak macam KL ni, bapak dia yang punya, bapak engkau yang punya ke apa KL ni? Kuala Lumpur ni semua kena tunduk dekat engkau. Di BKL kena dengar cakap engkau, menteri kena dengar cakap engkau, macam tu. Amboi engkau, bukan main sombong lagi cara kau bercakap . Oh siap cakap lagi tu, dia kata apa? Dr. Zaliha ni orang Johor, apa dia tahu pasal Kuala Lumpur? Kena berhati-hati duduk Kuala Lumpur ni, apa urus dekat Kuala Lumpur ni Dr. Zaliha? Bukan main something lagi engkau . Ayah anda mana ni, Datuk Seri ni . Peniaga, persatuan apa, Presiden Persatuan Peniaga, mana datang kau ni? Ni aku nak beritahu dengan kau, Menteri Wilayah sebelum Dr. Zaliha ni pun bukan daripada Kuala Lumpur, Syahidan Kasim, Anwar Musa, bukan orang KL. Tapi hanya kerana Dr. Zaliha seorang sahaja yang berani gegar korang ni, yang berani gegar reform sistem yang dah lama rosak ni, tiba-tiba orang pakat nak keluar marah dekat YB Menteri. Oh petikai, YB Menteri bukan orang KL, YB Menteri tak faham apa yang berlaku dekat KL. Amboi engkau, sedap selama ni duduk kan, makan duit atas angin. Tiba-tiba menteri, datang menteri kacau korang, baru nak merentan. Semua orang tahu, dekat Malaysia ni semua orang tahu, main tender tapak bazar ni boleh buat duit, lubuk buat duit bertahun-tahun. Bertahun-tahun puak-puak kau ni, geng-geng korang ni jadi kartel, makan duit atas angin. Ni hasil main tender tapak bazar ni, bukan kita tak tahu. Agihan tapak meniaga dekat bazar ni, dia sistem dia siapa yang bayar lebih, bayar mahal lah dia dapat lot meniaga dekat bazar. Bukan kita tak tahu, benda ni berlaku dah lama dah. Tak ada orang berani ambil tindakan saja. Datang Kerajaan Ahmad Dhani barulah terbongkar habis kerja-kerja korang ni. Datang Dr. Zaliha Iron Lady, dia apa, Anwar Ibrahim hantar Iron Lady seorang bergegar korang hari ni. Habis kacau bilau ke tengok korang ni. Last sekali pakcik Taiko ni, gangster ni kan, something ni, Presiden Persatuan Peniaga ni, dia minta YB Menteri selesaikan dulu isu warga asing meniaga dekat apa Pasar Pudu, Pasar Keramat, Cokit apa semua kan. Pertama sekali aku nak tanya balik ni, Presiden Persatuan Peniaga ni, selama hari ni aku nak tanya, siapa yang duk jual tapak meniaga dekat warga asing ni? Kau ingat senang-senang orang warga asing ni nak meniaga dekat pasar kita ni kalau tak ada persatuan yang backup dari belakang? Bukan kita tak tahu benda ni. Dah lama dah berlaku. Cuma tak ada menteri, tak ada orang yang berani gegar korang ni. Ni Dr. Zaliha yang berani buat ini. Okay, pakcik dia ingat apa? Bila dia ugut menteri macam ni, dia ugut Dr. Zaliha macam ni, Dr. Zaliha akan tunduk dekat dia. Dr. Zaliha akan tarik balik, bagi semula apa, persatuan peniaga, orang tengah yang handle tapak bazar lepas daripada ni. Tak payah bagi di BKL, tak payah berangan lah. Daripada hari pertama Dr. Zaliha dapat ditukarkan pegang portfolio kementerian apa wilayah ni, banyak mana dah kata-kata yang bersarang selama ni dekat Kuala Lumpur ni, kecut perut. Dibongkar, terbongkar habis dah ni. Sebab Dr. Zaliha ni dia reform habis daripada atas sampai bawah. Sebab itu ramai yang tak puas hati dengan kerajaan Ahmad Dhani hari ni. Sebab apa? Sebab reform itu sedang berlaku.
pekerja-kerja macam apa, kau tengoklah tadi berapa ramai yang terkesan bertahun-tahun isu pengurusan tapak bazar ini, peniaga suarakan daripada dulu sampai sekarang. Cuma sekarang ini baru ada tindakan. Sebelum ni tak ada orang kacau pun persatuan peniaga ni. Hari ni Dr. Zaliha Iron Lady gegar korang semua, barulah korang semua nak keluar daripada gua kan.